Oke, berhubung kemarin banyak yang request untuk website ini, buktinya ya, karena banyak yang komen, "Bang, coba kirim buktinya, Bang, coba kirim bukti penarikan dan bukti udah WD atau udah landing ya." Ini dia buktinya ya. Kita tekan garis 3, kita langsung ke withdraw. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah dan ini dia buktinya ya. Ini dia ya buktinya 0,03 LTC atau sekitar 2,77 dolar yang admin WD, dan di sini statusnya komplit ya, bukan pending lagi. Yuk langsung saja kita cek di PouchetPay ya. Nah, ini kita udah masuk ke PouchetPay, kita pilih overview lalu kita pilih wallet. Nah, bukan wallet sih tapi history ya. Nah, ini dia ya historinya, 9 Juni 2023. Itu sekitar 2 hari yang lalu ya, langsung landing, dan di sini dalam bentuk LTC sebesar 0,03 LTC yang udah landing ke akun PouchetPay kita. Artinya penarikan dari web ini sudah berhasil ya. Dan buat yang ingin lakukan pendaftaran, tutorialnya langsung di deskripsi. Nah, videonya cukup sampai di sini dulu, tapi yang belum lihat video penarikannya langsung lihat ini dia videonya. Saya mendapatkan 0,031 Bitcoin ya. Lalu di sini kita pilih penarikan, withdraw. Dan ini dia penarikan yang kemarin itu 0,02 dolar atau sekitar 0,02 LTC atau sekitar 2,42 dolar ya. Selanjutnya kita coba untuk melakukan penarikan lagi ya. Di sini statusnya komplit. Kita coba lakukan penarikan untuk minimal penarikannya 0,05 ya. 0,005 sedangkan kita udah memiliki saldo 0,03. Kita ambil dulu addressnya, di sini kita menggunakan PouchetPay ya. Maklumlah pengepul PouchetPay. Tapi di web ini bisa menggunakan Indodax. Jangan bertanya lagi ya, Indodax semua wallet bisa asalkan di wallet tersebut ada Litecoin-nya ya. BitTime juga bisa, toko kripto, Indodax, Trust Wallet dan lain sebagainya bisa semua ya. Nah, di sini kita gunakan PouchetPay. Kenapa min kalau bisa direct wallet kenapa menggunakan PouchetPay? Alasan admin menggunakan PouchetPay ialah karena admin kan tahulah pengepul PouchetPay ya. Kita ambil addressnya dulu di sini, kita Litecoin, tekan garis 3, kita pilih deposit, kita salin alamat. Nah, setelah berhasil kita kembali ke dalam webnya, lalu kita paste di Litecoin address ini. Kita masukkan jumlah yang akan kita tarik, di sini kita masukkan 0,03 16 03 16 12 12, udah ini aja ya. Lalu kita tekan saya bukan robot. Lalu kita withdraw. Sukses, your withdrawal request has been processed. Nah, yang kemarin itu 2,42, sekarang 2,77 ya. Statusnya masih pending, tapi jangan khawatir, intinya penarikan dari web ini pasti akan komplit ya. Sama juga dengan yang ini, saat admin buat video, penarikan pertama itu pertamanya pending ya, tapi saat admin udah selesai buat video baru komplit. Oke, ini udah pending ya, intinya sudah berhasil ya untuk penarikannya. Nah, selanjutnya di sini buat teman-teman yang baru bergabung di video admin ini langsung saja di support. Caranya cukup sangat gampang, nanti teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru ya mengenai cryptocurrency, nantinya teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram admin. Untuk link dari channel atau grupnya ada di deskripsi ya. Nah, untuk penarikannya di sini kita kembali ngebahas ya. Minimal penarikannya 0,05 dolar. Lalu di sini untuk biaya penarikannya emang ada ya, sekitar 10.000 litosi, nggak terlalu besar ya. 10.000 litosi untuk biayanya, untuk minimal penarikannya itu 500.000 satoshi litosi ya. Tapi di tadi itu kita withdrawnya sekitar 300.000 ya. Oh, 3 juta ya. 3 juta litosi kita tarik tadi ya. Untuk misi dari web ini ada sedikit misinya ya, yaitu Pouchet Games Contest saja. Ada 3 misi, tapi yang admin sering mainkan itu ada 2 misi, yaitu Pouchet dan Contest. Sedangkan untuk games ini admin tidak pernah main atau jarang, atau bisa dibilang tidak pernah ya main di games ini, tapi ada juga yang admin mainkan ya. Kita masuk ke Pouchet dulu.
Nah, di pouchet ini sendiri juga nanti akan terbagi di dua pouchet, yaitu Harley pouchet dan bonus pouchet, yang dimana Harley pouchet ini kita klaimnya 1x1 jam, yang dimana pendapatannya itu tergantung dari level yang kita miliki. Untuk levelnya di sini yang pertama ada level stone, per klaimnya atau per satu kali satu jamnya itu 250 litosi, iron 500 litosi, bronze 1000 litosi, silver 3000 litosi, gold 12500 litosi, platinum 60.000 litosi, diamond 300.000 litosi dan master 2 juta litosi ya per 1 jamnya jika kita sudah berada di level yang tertinggi. Di sini yang terendah itu iron ya. Selanjutnya untuk cara kita menaikkan levelnya, yaitu kita harus bermain game. Nanti jika kita bermain game dan kita sudah mencapai target 0,02 litecoin dari bermain game, maka kita akan naik ke level iron dari level stone ya. Kan di sini awalnya level stone, lalu kita main game. Jika target 0,02 litecoin kita dapatkan dari bermain game, maka kita akan naik ke dalam level iron. Level iron itu ialah level yang kedua ya di sini. Untuk yang baru daftar nanti berada di level stone, sedangkan jika sudah mencapai 0,2 litecoin akan naik ke dalam level iron. Untuk cara klaimnya di sini sangatlah gampang, kita tekan aja saya bukan robot. Lalu kita klaim. Nah, ini berhasil dan di sini kita sudah berhasil mendapatkan 250 litosi. Selanjutnya kita tinggal menunggu 1 jam untuk melakukan klaim yang kedua. Selanjutnya untuk pouchet yang kedua di sini terkhusus untuk kita yang berhasil melakukan pendaftaran. Setelah itu kita verifikasi email. Setelah kita berhasil memverifikasi email, nanti kita bakal mendapatkan 10 pouchet bonus yang ini ya. Bonus pouchet kita tekan. Nah, ini dia ya, your email has been successfully verified, you have received 10 bonus pouchet. Artinya kamu sudah berhasil melakukan verifikasi pouchet, yaitu admin, dan di sini kita mendapatkan 10 bonus pouchet yang ini. Dan untuk bonus pouchet yang 10 itu kita dapatkan hingga 75 juta dosi yang kita dapatkan jika kita mendapatkan angka 10.000. Nah, cara mainnya di sini kita tinggal tekan aja roll. Nanti di sini kita ngeroll sebanyak 10 kali dan untuk roll ini akan muncul angkanya di sini. Jika angka yang ini keluar, maka kita dapatkan yang ini. Jika angka ini yang kedua keluar, dapat angka yang ini. Lanjut di sini, jika ini yang keluar, kita dapat angka yang ini, atau lebih tepatnya coba kita jelaskan ya. Jika angka yang keluar 0 sampai 9885, kita dapatkan 250 litosi. Jika angka yang keluar 9886 sampai 9985, kita dapatkan 7500 litosi. Jika angka yang keluar 9986 sampai 9993, kita dapatkan 75.000 litosi. Jika angka yang keluar 9994 sampai 9997, kita dapatkan 750.000 litosi. Jika angka yang keluar 9998 sampai 9999, kita dapatkan 7,5 juta litosi. Jika angka yang keluar 10.1000, maka kita bakal mendapatkan 75 juta litosi. Nah, untuk pouchet yang kedua ini, yaitu bonus pouchet ini, hanya bisa dikerjakan 10 kali. Maksud saya, 1 kali saja cara mendapatkannya itu satu cara, yaitu dengan cara verifikasi email. 1 kali seumur hidup, dan untuk pouchetnya ini hanya 10 kali jika kita sudah berhasil melakukan verifikasi alamat email. Lalu di sini ada games ya, tapi tidak saya mainkan games ini karena takut nanti kena judi ya. Untuk itu di sini admin lebih suka mainnya pada menu yang ini ya, menu referral. Nanti kita bisa ikutan referral. Tidak hanya referral kontes yang dikonteskan di sini, ada wagering kontes, ada referral kontes, ada wagering kontes, dan ada referral kontes. Di sini kontesnya ada dua, yaitu kontes mingguan dan kontes bulanan ya teman-teman. Ada juga survei ya, tapi survei ini tidak dari websitenya ya, misinya tidak dari website melainkan dari platform pihak ketiga ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa di support. Caranya itu cukup sangat gampang, nanti teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja admin tutup videonya sampai di sini, dan akhir kata dari admin, wassalam.